Pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Badiah dilaporkan ke Mapolres Lubuk Utara, Sulawesi Selatan karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap santrinya sendiri. Korban NK 16 tahun saat didampingi orang tua dan kuasa hukum nampak sangat trauma, bahkan sempat histeris saat melihat pelaku mendatangi Mapolres Lubuk Utara untuk memenuhi panggilan penyidik. NK korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Badiah kembali mendatangi Mapolres Lubuk Utara, Sulawesi Selatan untuk memperjelas laporan yang dilayangkan pada 7 Februari lalu. Lambatnya penanganan kasus pelecehan yang diduga dilakukan penyidik membuat pihak keluarga meminta pendampingan lembaga bantuan hukum. Nah, tentunya kita berharap dari teman-teman kepolisian tetap profesional, kemudian juga tetap mengedepankan perlindungan kepada saksi-saksi kami, karena kami mendapat informasi bahwa ada intervensi dari pihak-pihak lain. Nah, tentunya kita tidak menginginkan hal seperti itu. Kami selalu memberikan support dan apresiasi kepada teman-teman penyidik supaya kasus ini bisa terungkap dengan jelas. Para mahasiswa juga ikut mengawal kasus ini dengan melakukan demo di gerbang utama Mapolres Lubuk Utara. Meski laporan korban sudah hampir sebulan, namun penyidik baru memanggil terlapor untuk dimintai keterangan. Penyidik mengaku terkendala pada proses pembuktian karena tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Sampai saat ini, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi. Namun ketiga saksi tersebut belum ada yang betul-betul mengarah kepada apa yang diinginkan oleh penyidik. Jadi semua masih bersifat samar. Namun kami tidak menutup kesempatan untuk keluarga korban untuk menghadirkan saksi yang lain. Dan dalam 1-2 hari ini kami memberikan kesempatan kepada keluarga pelapor untuk menghadirkan saksi yang betul-betul melihat kejadian ini. Polisi masih terus mendalami kasus ini termasuk meminta pihak korban untuk menghadirkan saksi lain. Penyidik akan segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan kasus terlapor. Putri Karlina mengabarkan dari Lubuk Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.